Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam kepada kaum ibu dan selamat malam kepada kaum bapa yang hadirin, lagi pula yang hadirat, nah, kepada majlis majlis yang bawa kepada begitu indah, majlis yang membawa kepadanya begitu comel, dalam keadaan udaranya bersangat tersederhana. Nah, udara tidak membawa kepada rasa sejuk sangat, dan udara yang tidak membawa kepada kepanasan sangat. Malam ini sebagaimana malam yang pertama yang saya boleh sudi mari di kawasan Telubek kita, nah, tepi kawasan pantai. Malam ini kita ada muzakarah. Nah, kita ada tazkirah bersakut paut dengan ugamu. Oleh kerana ugamu ni adalah perkara yang amat-amat terkepentingan bagi kita. Di tepi pantai yang saya mari tazkirah pada malam ini, nah, rasa gembira. Nah, oleh kerana saya dah mari patah golik lah. Golik saya dah mari sini tu, bawa anak mari tu dah naik endo situ. Nah, sudah naik endo tu pusing pergi makan lucing belakang tu. Nah, sudah makan lucing santu buat kelak-kelak teh tepung beko situ boleh jabai. Golik amur duk mari. Maka malam ni sebagaimana pisik sikit, nah, saya boleh mari tazkirah. Nah, saya boleh mari muzakarah. Nah, untuk bagi agak panggil haflah kita malam ni yang dicat, yang dibuat, yang digerbekan oleh bahagia, nah, apa ni, mau kita panggil capu tangan pansu. Deh, alhamdulillah malam ni begitu ramanya adik-adik pun ramah, ibu-ibu pun ramah, nah, bapak-bapak dia pun ramah. Alhamdulillah, semoga-moga malam ni, nah, kita tazkirah membawa kepada rahmat dan keberkatan di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Utama kali yang saya nak tazkirah pada malam ni, nah, betul dengan ngan yang kita cak sekarang, ialah kita nak play soh, belajar buat bekal untuk nak buat bersiap peguna selepas pada mati. Nah, cuba kita tanya diri kita sekarang. Nah, sekarang ni harta hak kita nak jumpa dengan harta hak yang kita nak tinggal, kita berasa banyak mana sekarang. Nah, bekal hak kita nak tinggal dengan bekal yang kita nak jumpa. Nah, telah tanya diri kita sekarang. Sekarang kita cedek bekal hak nak jumpa ke kita cedek bekal hak kita nak tinggal sekarang. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabar kepada seorang sahabat dia yang nama Abu Zar Al-Ghaffari. Nabi bersabar pada sahabat dia. Apakah Nabi kita bersabar? Sebagaimana tausiah wasiat Nabi kepada seorang sahabat, siapa kepada kita sekarang untuk kita dengar serta buat persiapan fikir lagi beriktibar di atas kita. Nah, belum pada amun nak kecek banyak, lebih terlalu amun terima kasih kepada tuan cat ngana. Amun tak kenal nama-nama tanakon ke tanakon, tak tahulah. Nah, terima kasih kepada wana kita tanakon deh. Tanakon tuk mai hab, tanakon tuk mai hab. Nah, tuk nah. Terima kasih kepada wana kita tanakon. Nah, terima kasih kepada nayuk kita nah yang sudi mari buat kuipun ni kepada kita malam ni. Dan terima kasih kepada anggota-anggota yang pakai baju merah. Allahnya akhir hidayahnya begitu banyak. Nah, telur tu yang pertama. Akhir hudai we kat amor. Ya, tahu kata kita tak makan hudainya kacak akhir mari. Nah, amor tak boleh makan amor sedua dengan hudai nah. Kicau ulai tak ada berhenti sana. Nah, terima kasih kepada anggota-anggota yang sangat gerbe
yang sangat letih di atas kita nak cat ngan, nak untuk mengadakan akan haflah begitu jangok, begitu comel pada malam ini. Baik, klik pada tazkirah muzakarah kita pada malam ini. Nabi katanya jadid safinata. Nabi bersaya kepada Abu Zar, ya Abu Zarin, wahai Abu Zar, wasiyah bersaya hati. Apa yang Nabi kita bersaya kepada Abu Zar? Nabi kita kecek bentuk balaroh sikit deh. Kecek di atas samnuan orang panggil pria perai. Mau kita panggil. Apa Nabi kata? Nabi kata jadid safinata. Barulah oleh kamu akan perahu. Nabi suruh kita barukan akan perahu kita. Wapa Nabi suruh kita barukan akan perahu? Fa innal bahra. Oleh kerana bahasanya lauk yang kita nak pergi lepas pada ni. Lauk yang kita nak lakuh pergi lepas pada ni ni ke. Amikun. Lauk tu dalai sangat. Apa nak ayat awi kita? Jadid safinata. Baru oleh kamu akan perahu. Maksud perahu sini. So kita barukan akan ime kita. Ime kena gagah. Ime kena kuat. Ime kena tegak. Kenapa so kita barukan akan ime? Fa innal bahra. Oleh kerana bahasanya laut. Apa mana laut? Laut sini maknanya apa? Maksiat. Ime kita tak erok. Maksiat banyak. Laut tu jadikan apa? Amik. Laut tu dalai sangat. Maksiat banyak. Kita ime tak erok. Pakai siap selalu dah. Dengan udunio akhir zaman. Dunia akhir zaman Nabi dia royak dah ke? Mu nak kena alamat kemak tu ke ada empat perkara. Kita boleh kena alamat kemak sebab hak Nabi kita sudah cerita mari kepada kita dah. Gapo alamat kemak? Yang pertamanya ialah alamat kemak yang pertama gapo? Ialah yapsawuzina perzinaran tu perhambure. Mau kita panggil zina tu jadi banyak. Ingat taruh na, orang yang kerja daripada berzina, Allah Ta'ala cabut mawaddah. Allah Ta'ala cabut kasih kepada orang yang melakukan akan zina. Cuba tengok orang yang ada main fans sekarang. Tidak jatuh, kaya pergenau, kaya patah terubai. Kaya patah penari. Kaya patah gege. So, klik di patah senyak. Yeay, lepas pada gege, ya senyak. Nah, orang ada berzina, ada gapa, yo ramah tegak tu yo. Teracik tengok. Apabila budak tino hok yo berena perut besar deh, tok laki jadi beci selalu dah. Beci lah nyo hamak lah, nyo kata huduh lah, nyo kata begiye-biye. Kenapa? Mawaddah tu Tuhan cabut tu baik. Lain daripada kita bersuami isteri. Kalau kita menikah mari, bapa dia deh, mama dia. Dia kita menikah mari pak, kita tahu kata bini kita perut besar. Allah, Allah Ta'ala cabut dalam hati orang datang apa? Mawaddah, tebus sifat kasih saya. Lah, mu tak agak kena yah tidur-tidur, yah tidur yah. Tak apa, aku kerja sendiri. Hei? Sewak kerja, sah-sah-sah pingin aku basuh sendiri. Sah-sah baju, aku basuh sendiri. Kenapa? Mawaddah tu Allah Ta'ala capok. Apabila kita menikah di atas bentuk dia ada garis syarak. Satu. Yapsawu zina. Kita boleh timur tengoklah dunia sekarang. Tino jatuh ni tak tahulah. Hacu lebuk. Satu. Alamat kemah. Yang kedua alamat kemak gapo? Ya syarabul khamra. Banyak orang minum arak. Hei dulu ingat arak nak makan dah ketung kena gimana? Kena gini kelompa mai. Kita nak makan dah ketung itu deh. Kita kena pergi cari puak kelompa mai. Doleh upai puak kelompa mai. Lalu nak makan ketung, nak makan mabuk tak payah. Gini mana? Gini kelom tang luang. Ya berdere kedah tu tanya. Hasil bat time coke 1 kerapong. Tak kena gini krom pamai dah sekarang. Pakai krom tang luang, krom tamruat. Nak oyak gapo? Benar tak molek. Ya timur tu bit habis dah. Dulu benar tu Allah. Duk jauh pada kita. Sekarang benar maksiat duk dapai mata kita. Amat ingat masa dulu. Nak boleh tengok orang tino seorang letih. Damai gitulah.
Nak boleh tengok orang tina seorang, Allah kena duk mengitah masa dulu. Gitu wah moh nanti dengan meyah dengan meni duk kecek. Meyah kata ni ku nak berak ni oh. Kita hok wah moh nah, menerak sebab cewa. Duk nak mengitah. Meni dengan meyah turun congok-congok mek cak. Jamai dulu yo berak bom moh yo berak luar. Yo tak ada jamai dari rumah. Ambil cok wak turun congok gilip belakang-belakang pusu. Kita pun ngakak-ngakak pun jewak dah gilip belakang pusu ni nanti tengok. Meyah kali gergum. Akik mari pak dia. Jamai dulu dia tak ada pelita gelak gelemak tak. Meyah selok pak berok pak tak nampak bau tahi. Klik cin ok cin cai. Bau tahi klik ayah aku segar. Jamai dulu nak ayah tu. Learning. Lani nak tengok orang kelanya pihak mana. Buka terasak. Puak nang po. Tupak ya berkemuk. Lani nak kira kita ni. Asyik lah. Hok ni pun nak tengok. Hok tu pun nak tengok. Nak oyak gapoi. Mok siap jadi mudah. Mudah beda. Kita sekarang. Hok nabi kita goyak dulu deh. Sekarang tu dah timur mari belakang dah. Apa yang kita nak sekarang? Jadid safinata. So kita barukan akan ime kita. Pisah nak jangok ime. Nak kuat. Medunia sekarang kena kuat hok ni so. Hok ni tak kuat so. Pakai siap selalu dah. Hapi ricing. Hacor lembu. Satu. Nak ajari kita gapo. Pisah bentuk kita. We barukan akan ime kita. Nak baru ime nabi ajar. Jadidu imanakum. Barulah akan iman kamu tu ke biqauli la ilaha illallah, dengan kamu banyak ucap la ilaha illallah. Orang banyak ucap la ilaha illallah, Allah Taala akan tambah iman kita, Allah Taala kuatkan akan iman kita. Pak nak tanya dak ucap dak la ilaha illallah, dak ucap dak mama ucap dak ucap piye mano piye anak tak tidur. Nah, terima perhati pak gitu. Salah anak tak tidur kok la ilaha billah. Pak duk ngangu, nak apa pak pak. Ha illallah. Mok tu nak kaya awi. Luar pada tu tak mengatik. Kau duk kuih terasak dia tu sereh, sereh, sereh. Biar mana yang mengatik? Mujo anak teriak. Mujo nak kena mujo te. Bawa anak teriak pak kita baru mengucap. Walaha nak tambah iman. Nabi kita ajar. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Rajin banyak ucap la ilaha illallah. Ajar hidup sore le bilik. Kena ajar benda lah pening. Duh le bilik sore. Pergi wasabah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah tak nak tambah kekuatan iman masuk di dalam kita. Itu Fak Tino yang ucap. Fak Jatai ngucap tak la ilallah. Ngucap. Fak Jatai pun ucap. Orang Jatai ngucap la ilaha illallah. Pihak mana? Pihak kena akan nasi mokre. Allah yang berayuk palu. Oh, tamu ikat kakak lu dapat lu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Ya perlu tak. Muka nak gerai ke ikat kakak lu. Gitu temu saya keladi bunyi biasa lain. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau saya keladi buat ikat kakak. Doa tu bunyi mata ya Allah. Rabbana ya Allah. Ya Allah. Amin. Fakir belakang. Amin. Ya Allah, amin. Muka ikai kakak. Pak, kena saya keladi bunyi besar lah bunyi. Amin. Angin, nak muka kata imin. Kita sekarang ambil amalan ugamo ni ke. Pasal ketika kepek, diguna masa kepek, yang baru kita guna ugamo. Desne kita tak guna. Sebab Nabi kata ke, man ahzanahu amrun, Nabi kata. Siapa-siapa duka kita satu kerja eh. Mama dia berasa serabut weh buku anak. Berasa serabut weh buku bak rezeki. Apa Nabi kita ajar? Fakul, mukatalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Surah kita baca la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Masa mana? Masa kita duka cita. Masa kita serabut.
Pak kita baca tak dak. La la haula wala quwata illa ucap pian mano? Pian kilah. Kalau tak kilah tak kata. Kena dia bokilah la la haula wala quwata illa billah. Katuk terotak, katuk terotak, sepatu hendak tahu. Apa nak ayat kita? Kita ambil amalan agama sekarang tak belakang. Habis masa dah baru kita ambil amalan agama dah. Amalan agama kena duk dapat. Tengok Nabi kita ajar ke ingat tak mama? Mula-mula beranak. Beranak pak apa Nabi kita ajar? Gapo mama Nabi ajar gapo? Mula ibranak pak Nabi kita ajar gapo? Yang pertama, ajar be di telinga kanan, ajar koma di telinga kiri. Tengok yo ajar. Habis tu minta weh kawe mama deh. Kau nak cari menantu, Allah suku gue kue panah be tak podoh. Menjadi tu laki makan kedaro. Bini yo pun sapak suruh be. Ha tu lo be sikit be. Siak ku ini. Ambo besok kena sekali, ambo gig jala. Boyo beranak ya dewa anak yo. Ye. Ambo ramo yo nak be. Boyo napo ambo yo panggil. Lah babo karing, minta tolong be ke anak ambo. Ha, cekoh lah ku. Hei, kita katanya yang afdal sekali tu pok tu be lah. We anak mula-mula dengar. Dengar suara be hok pok lu mula-mula sekali. Itu keberkatan. Ayah yang katanya, maaf babo, suara ambo tak sedap. Hei, kata be ku anak bukan kena dolah hau. Buka te buka to buka anak pak Allah buka betul. Hei mungkin baik kau ho di bucu ya wati azan ya wak siap dah mungkin baik ayo ki baik weh dia buka anak dia Allah wa akbar Allah wa akbar Allah wa akbar lah sudah pe bomo pejabang hok Islam naik naik lari kok tu lari pejabang yok ke Islam ke lalu kok tu lah hey. Tak ada komak komak katik lah pejabang pun tak reti pejabang tu suruh pok yo komak komak katik lah pakai cukup dalam tu lah tu. No oyak gapo pito. Allah no ambil natu mari jadi natu kita. Mek ugamo gak ratik. Saya, ambo pengen saya. Saya lah kampung kita sekarang. Tu ime ho nak mampuh dah. Deh, ho tua-tua dah. Kita ada anak tino. Orang masuk minta anak kita ni, cubulih. Orang masuk dalam rumah kita kena we jadi panabe tak podo. Pa cuba perhati kok kampung tu tengok. Orang best sekarang. Ru Nabi ade. Allahu akbar. Hak tino bakal cuk saya cak lek. Gena weh Allah habi api weh. Kenapa? Kita tak ambil hak muda-muda ni. Sampai tu nak minta mama dia nak pilih mana tu. Pilih ugamo dulu. Mek orang ugamo. Sukure-kure. We panabe. Bukan kena nanti buka ponok. We panah baca ayat kursi. Amo tengok orang rumah. Mok-mok sekarang. Anak dia berjerit dengan malam. Cik. Anak dia berjerit. Mama bini dia kata lebe baca go ayat kursi sikit ke anak tu duk teriak tu an be dia pergi kul huwallahu ahad ayat kursi kero dia. Ha muka kita pilih mbek hok peset tu. Napa nak? So kita nak gapo? Nak pisah jadid safinata. Barulah oleh kamu akan ime kamu. Kena baru ime dah dunia sekarang. Salah tak baru. Lah ni kita baru gapo mana? Lah ni kita baru muka tengok orang tino sekarang. Allah janganlah. Putih-putih muka seko-seko. Jangan. Nah, orang tino sekarang, orang jatuh pun suka lah. Pakak berjangok lah. Orang pengen apa? Kita pisah nak jangok benda zohi. Nah, satu, amon nak pesan kepada ahli kapur sini apa? Barukan akan ime kita rati. Jangan gaduh sangat kita nak barukan akan rupa parah kita. Jangan geduk galik dengan nak jangok rupa parah tu. Satu. Yang kedua, hak Nabi kita pesan kepada Abu Zah. Gapo yang kedua? Yang keduanya Nabi kata ya Abu Zarrin wahai Abu Zar khuzi zada cede oleh kamu akan bekal mu cede gak ratik bekal
Fa inna safir, kalau perjalanan lepas pada mu mati ni ke, tawil perjalanan jauh. Lepas pada ni mama we, dah kita mati na, perjalanan selepas pada mati tu tawil perjalanan yang jauh, bekal tak ada. Kita bekal tak ada sekarang. Hei, nak teratanyo mama-mama dia, babo dia. Terat cek tengok. Lo ni semaya kita, berasa boleh jadi bekal kita dah. Hei, sekak dok semaya sekarang. Berasa semaya kita boleh jadi bekal ke dah. Semaya kita tu henok ke dah, tak tahu. Sebab apa? Sebab mula istak semaya, Allahu Akbar. Berapa orang kosong? Semaya ingat nah? Nabi kata semaya, jika tidak ada kosong, maka semaya tu tak kira kata boleh pahala. Pak nak tanya ufak kita sekarang, sekak semaya sekarang, kosong tu ada ke tak lagi? Amor lah, tak saya kata ke demo, amor sendiri. Allahu Akbar. Mula ingat selalu dah. Ah siap, duit ku lebih nak kumik apa ni? Ah siap rola. Nak tanya semaya tu ke jadi bekal bagi kita? Nak oyak kata payah. Nabi kata khuzizanda, mencedelah bekal. Mungkin kena cedek katik bekal. Ni yang supa cembrum kita dah buat ni sekali. Gapo eh? Dah buat sekok sehari. Dah buat sekok sehari. Mama tahu ke tak weh? Kita dah buat sekok sehari. Sekok sehari ni ke? Labo klik pio. Bukan labo pergi ke orang lain. Yang labo klik kita. Allah Ta'ala sebut lekrok eh ke? Allah Ta'ala kata kena lekrok eh? Dia katanya bismillahirrahmanirrahim wa ma anfaqtum min khairin fali anfusikum. Apa saja yang kamu nafkah tu baik tu ke, itu adalah untuk bagi kamu, bukan untuk orang lain. Amo tanya saling, tanya huana kita, tanakon kita. Kata dok kutek banyak mano? Ya kata kuteknya surat apa sebulan 7 hari. Kalau sehari, sebulan ni 28 hari, kutek 28 kok. Kalau bulan ni 30 hari, kutek 30 kok. Pas duit tu amo tanya wak gapo? Ambil duit demo dok kutek sekok sehari tu kan. Dok wak gapo? Ya jawab katena, dok wak nanti untuk klik kita sendiri. Anak demo beranak, fuck ni wik. Demo mati, duit ninggi siapa? Demo gi dok hospital, duit ninggi. Ikut Allah, klik pia mama. Kita dok fuck duit tu ke? Klik kita. Fali ang fusikum. Ya paling klik kita supaya kita gerber mama, posok raya main gerber dok. Gerber eh, kita gerber. Nampak yang kita wikok orang hakikat senoti klik kita si. Cuba tengok kita gerber lemu seko. Letu jeng yang juga penuh dengan hak kita. Nak katup itu pun tak boleh, tulai rusuk nak cokan. He? Nampak tak? Kita gerber lemu, bunyi gerber. Bunyi sedekah, hak kita sedekah. Boleh demo sikit ya. Hak klik kita penuh dengan tujeng-tujeng. Semacam tu juga ulama ada aja. Ulama wakedah. Gapo ulama wakedah? Amo dengar demo ni goyak, amo teringat satu kaedah yang Imam Ghazali wakedah. Imam Ghazali kata kena, qalilul amal ma'at tamam khairum min kasirihi ma'an nuqsan. Qalilul amal, membuat sikit ya. Qalilul amal, sedikit daripada perbuatan. Buat sikit, wis sekok, sekok. Wis sekok, tak ada wis banyak. Ajar wis sekok sehari, sekok sehari, sekok sehari tu qalilul amal. Tapi sekok sehari yang ia buat tu ke. Ma'at tamam, tapi buat seumur. Tak ada kurang, nak hari ia buat. Nak hari ia buat. Membuat balas tu ke. Khairun, lebih baik. Mingkasirihi daripada membuat banyak tapi ma'anukson tapi kure hari ni wis puluh kok lusa berhenti tak ambuh balah tu naknya nak hari sekok nak hari sekok. Allah Ta'ala kena di atas perbuatan yang istiqomah. Apa tu nak ayat klik kita hak kita week demo ni klik kita duit yang kita week ni kan Allah boleh tolong orang nanti kita nak ditolong tak ada jalan. Kalau kita lagi tolong orang okay, bahasa tak ada jalan kita tak ada masa kita mujo ni apa tenakon kita apa ni yo ambil duit kita ni ke kita wish tau demo gi kerja pala klik kita
seolah kita toke apa tanah kon pramo ni menjadikan akan koli kita. No ambil masa labo piye mano lagi kalau Allah Taala tak buka wi kita. Sampai tu kita nak gapo? Nak wi cedek beka. Mama besok pergi Mekah belaka deh. Besok pergi Mekah belaka deh. Orang pergi Mekah. Nah, orang pergi Mekah. Masa kita pergi Mekah tu maklumlah. Kita beli dengan bagai, kita beli dengan lemak, kita beli dengan hama. Beli belako-lako. Cara nak wisne sekali deh. Kita beli hama, kita beli baju, kita belilah gapo-gapo. Nak wisne buat mana? Tako klik dulu. Kita tako buat klik. Sebelum pada kita nak klik jawi, kita ambil barang yang kita beli Mekah. Tako buat klik, buat klik baik, buat klik kape, beli meja, buat klik meja. Baru tak letih. Semacam itu juga, sedekah yang kita lebih sekok kepada majlis kita ni ke. Ini sebagaimana kita duk tako klik ke akhirat bila-bila. Letak bila-bila. Buat pergi bila-bila. Hak duk bimbing ke apa? Kita pergi dengan takde nak taku. Ni letih lah. Ama biasa temu sekali. Orang tu klik Mekah kena igak. Takde buat apa sekarang. Kenapa? Ya kena igak. Ama pergi jumpa sekali di Senampin sekali. Allah duk Mekah lama mana? Duk Mekah saja 20 tahun. Tapi hawa ya kena igak. Klik mari deh. Kan selapu ngong mama. Kenapa? Ya tak ada nak takut. Tak ada nak prom. Semua tu juga kita. Hak duk takut kita pergi ke akhirat. Kita tak buat persiapan takut bagai wak gi. Wak gi selawak gak dulu. Sebab apa? Sebab Nabi goyak kita sendiri. Nabi katanya innal qabro. Sesungguhnya kubur kita dah tengok tu mama. Kubur kita dah nampak tu. Jangan tengok biasa nah. Kubur jangan kita tengok lepas dah. Sunat orang jatuh tu. Gib zirah kak ratik kubur. Kena pergi. Jangan malah. Allah nyanyo mama weh. Kita tak gib zirah dia nak nyanyo. Ahli kubur Nabi duk cerita kata no. Nak malah duk minta ya Allah. Hatalah kepada aku akan kebajikan ratik. Aku lapar. Aku dah go. Ahli kubur duk minta. Nak tanya kita kawan anak. Lon duk gib zirah nak kubur dah. Gi riaya sekali. Amo ingat orang mu. Riaya yang mari. Amo duk menegah kubur cemo. Duk mari yang mari pak. Wei, kubur kita. Ha berhubung dengan kubur ceku lah. Dia kata kubur cerio. Kenapa? Anak tak biasa pergi. Cuba tengok. Nabi duk cerita kubur ni ke apa? Yang pertama. Nabi katanya innal qabra sesungguhnya kubur. Kubur dia tengok loning itulah. Ha kena kubur wei. Yunadi kubur tu duk panggil mama weh. Nabi duk cerita kata kubur tu duk panggil kita ni ke. Kulla yaumin tiap-tiap hari khamsa maratin lima kali sehari. Nak hari yo duk panggil kubur lima kali sehari. Cuba tengok kubur yo panggil gapo nanti. Loh ni tak apalah kita tak ada jadi ahli kubur lagi. Satu hari kita klik situ. Kita apa semacam tu lah. Duk manggil. Kubur tu duk panggil sendiri. Kubur katanya. Yang pertama kubur katanya. Ya benar adama. Hei ano ade. Supa waktu be. Sehari be lima kali. Sehari juga kubur tu duk panggil kita sehari juga lima kali sehari. Sehari lima kali. Apa kubur kata? Ya bana adama. Hei ano ade. Hei anak ada wey. Anak aku ni. Baitul zulmati. Aku ni rumah bagi kegelapan. Sini gelap. Sini gelap lah. Mungkin kita hidup biasa cerah ke kita sekarang. Kita suka hidup dalam cerah. Tapi ingat nah. Le kubur tu gelap. Kau Nabi tak oyak apa kita percaya. Gelap sungguh. Amo besok pergi gali dah. Man. Gali. Allah dalam gelap dah. Kena make papel pula letak. Kamu pula tambah. Allahu Akbar. Tepat kita kena pergi belakang tu. Sore. Sampai tu dalam satu pepatah. Satu perkataan. Amo tengok perkataan ayat tu. Dia kata no. Miti. Mi setan ti lai ti. Ti rau yak pai. Milai setan ti. Ti rau yak pai. Banyak tempat lah. Tempat kita nak pergi tu banyak. Nak pergi Indonesia tapi tak lagi. Nak pergi Brunei tapi tak lagi.
nak pergi di Amerika tapi tak lagi. Banyak tempat yang kita nak pergi tapi ingat, mi sekan ti dia. Ti tu kon mi yak pai, tapi wa tong pai. Mana we? Kubo, mu tak segi apa mu kena pergi. Kita kena pergi we. Pagi dia nak tanya eh. Kita nak pergi dek nu. Kita cedek gapo kedak lagi we. Tempat yang kita nak dok nu. Nak dok selama-lama. Sini kita nak dok di 90 tahun ni po. Ada 90 ribu. Ada 9 juta. Kita tak berasa cukup lagi. Tak nak pergi dek dek nu. Hama kita tengok. Buat persiapan. Yang mana majlis kita ni. Apa nama? Weti semacam percumjai. Capu tangi talupan ni. Capu tangi pansuk ni. Ya nak buat apa? Nak buat cedek honung. Tapi buat dengan mudah-mudah. Sekau, sekau, sekau. Mana tempat yang buat balah ni? Sekau. Tapi sekok ni ke bukan kita orang lain. Klik kita. Amo terbaca lah ni. Duk baca lah suat kobong dia. Kita wis sekok. Masuk hospital. Ya wis masuk. Boleh duk hospital saja. 15 hari free. Sibhawan free. Tak orang kita tak duk duk hospital 15 hari. Allah duk hospital apa rumah dia. 15 hari kita duk hospital. Kita tak kena habis duit sekok. Duit yang kita wis sekok-sekok ni lah. Klik cara wis kita. Kita mati mama, anak beranak kita mati, tok cik kita mati, mak kita mati, ayah kita mati. Duit ni lah gift cara Allah sipai kai kape, cedekan akan long, cedekan akan gali kubur pada orang mari semaya. Duit sekok ni nak cari labor mano kalau kita tak buat persiapan. Nanti kita nak buat persiapan, kita tak ada gade-gade. Dok gaduh dengan dunia berdoa, oh, hingga tak ada nak cara benar lepas pada mati. Amun royak kata tempat kita kena gi lepas pada ni ke dahsyat, tapi Allah Taala wi masa kita, so kita buat persiapan, so kita buat cedeng. Tapi kalau kita tak cedeng lagi rugi salah bagi kita. Apa Nabi kata? Yang pertama kubur kata ini, ana aku ni baitul zulmati, aku ni rumah bagi kegelapan, gelak gelemak. Tak situ mama. Oh, tak ada dah. Hak gelak sekali. Kita ni maklum, kita mari gelak dah weh. Masa kita dari perut ibu itu, kita dah gelak dah. Sampai tutupik dari perut ibu pak teriak lah. Apa teriak? Tak segi, sedap dari perut. Tak ada kerja, kan kena arah pun nanti makan seterik. Tengok anak dari perut. Tak ada kerja apa? Mulut ada tak? Ada. Kena kecek tak? Ada. Ada tangan tak? Kerja tak? Ada. Dia dia. Nanti makan. Tubik dari perut pak. Ya saya dari perut dia. Allah. Tak saya tubik pakat teriak lah. Mari mana? Mari pada perut dunia. Ingat nak? Perut dunia kita rasa luah cekak dah. Isa lagi. Dalam kubur perut kubur. Luah pada perut dunia ni lagi. Rugi kalau kita hidup umur panjang tapi tak buat persiapan. Lo ni orang buat persiapan tak ada. Dok persiapan benda lain. Dok cedek kebong nak makan apa tua kena tak tahulah. Dok cedek kedah. Kedah tu hok nak tinggal. Quran hok kita baca tu nak jumpa tapi kita cedek benda hok nak tinggal. Lebih banyak pada kita nak jumpa tu lagi. Tengok Nabi pesan kepada kita. Nabi nak ayat dah ke? Ana, aku ni orang telak. Kamu ni buta. Ana basiron. Antum akma. Kamu ni buta. Aku ni telak. Nabi kata. Sebab Allah Ta'ala buka wisiak kepadaku. Wih nampak. Nampak benda gaib. Nampak benda lek dalai tu. Dalai tu. Amu nak banding mudah-mudah. Ni aib mama ni. Aib. Aku dia buat gambar apa nama tak tahu ni. Ini aib. Tapi saya nak misal apa tak sedap aib kamadah. Kalau alimas tak nisah sikit. Nah, amun misalah kata ni kalau bani mudah-mudah. Ni alima lah kita kata. Alima, kalau kita tengok pupil, ada alima saja. Kalau tengok pupil, nampak alima ya. Terus kita ambil alima ni, kita tanya bomo. Terus ambil alima, kita tanya bomo. Dalam alima ni ada gapo hati. Bomo akan goyak satu persatu. Dalam alima akan ada gapo? Ada vitamin C. Nampak dah vitamin C dalam alima nampak dah? Nampak. Dalam alima ada gapo? Ada tua basilas. Ibulah mana tak tahu. Dalam alima ada gapo? Ada hidrogen. Boh gila, nama tak tahu. Dalam alima ada gapo wey? Dalam alima ada tartlet. Ada besi. Ada besi. Lah. Ni sebuah ayat tamada ni. Kita tengok ayat ya. Ma. Tapi kena kita tanya bomo. Yo gaji siap. Dalam ayat saja ni ada apa? Ada tablet. Ada iodine. Ada mikrofon. Apa nama tak tahulah.
No oyak gapo. Kita tak napa. Nabi kita yang royak we siap. Hey, hubak duk kita belako dah mama. Oh, nak hubak gapo? Nak we lepas pada penyakit amat pa. Nak we lepas pada penyakit amat perut. Mudah sekali. Ingat tak? Hubak ya amono oyak kepada bapa dia, kepada mama dia. Hubak utuk nak we lepas pada penyakit amat pa. Hubak utuk nak we lepas kita penyakit amat perut gapo? Jangan terlupa. Masa kita ambil air semaya, jangan terlupa. Serok air naik ke dalam hidung. Ajar serok air masuk dalam hidung. Biasa lu buat tak? Mama biasa lu buat tak? Biar ambil air semaya dah. Basuh tangan lu. Sudah basuh tangan pun siap. Komo. Sudah komo pak. Air lebih sikit lah tangan kita. Serok. Pup. Serok sudah. Hamuh tu baik. Serok tu dah. Hamuh tu baik. Tiga kali. Insya Allah. Orang ni tak amat pak sampai bila-bila. Kenapa? Ya amat pak yang mari mana tahu tak? Amat pak yang mari mana? Mari pada urat otak kita ya tan. Ya utan. Ya sumak. Ya utan. Maka apabila kita serok ni mama deh. Serok air deh. Air yang kita serok masuk di hidung ni. Ya gi lelai. Ya gi peracau. Ya gi hamak. Yang utan le otak kita tu baik. Ya waktu baik. Lain-lain ni. Pada kita tak biasa serok. Ingat na. Orang yang tak biasa serok air. Serok sekali pak. Ya sakit kepala tu. Pum. Aduh. Rasa cocok. Kenapa? Ya dah heret utan tu baik. Ya dah temuh. Sumak tu tak leh. Sampai tu istiqomah. Serok air masuk ke dalam hidung. Kalau we gapo, no we lepas pada penyakit amat pak amat perut. Ya Nabi kita ajar. Intisyab mau kita panggil. Duk dalam amale belako. Duk di kita belako. Cuma ke kita pandai tak ambil pandai dua tu. Satu, klik pada Humi Asa. Kupu katanya, ana, aku ni baitul zulmati. Aku ni rumah bagi kegelapan. Gelap. Allah, kita dalam rumah kita api mampus jenok nyawa tak leh dah. Gegeri yo, kita dalam rumah kita api mampus pah deh. Anak mula. Anak. Bini pun mula. Hei, kau anak deh. Api mampus deh. Ya, gegeri yo. Kenapa gelak? Nak rak mama, we cegah. Nak we cegah rak kubur kita. Nak we cegah ke dakwe kubur kita. Kena tanis sini. Kena wak di sini dah. Dapat we cegah kubur. Dua. Yang pertama. As-salah fi zulmatil laili. Musmaye tengah male. Ha. Besok bangun musmaye ke dakwe tengah male we. Bangun kecing doh. Pukul satu ke dua gaduh-gaduh bangun. Amat nak musmaye dak bangun kecing bangun berok. Bangun semaya malam. Pukul satu lek malam pak ledo pada tidur. Hapas jadah pak. Allahu Akbar. Cedek kok latih bo pelito yang kita nak hidup lek kubur. Semua ni ke bayar dengan amal lek. Dua ni. Pelito lek kubur dua. Yang pertama semaya malam. Yang kedua apa? As-sadaqatu sedekah. Allah dua-dua ni tak ada dah. Allah tak lawi kita sedekah ni mama dia. Hak mudah sekali. Tak ada amalan hak lebih mudah daripada sedekah. Terapile tengok. Semaya kena reti syarat dia, kena reti rukun dia, kena hadap kiblat, kena tutup aurah. Poso kena niat pada waktu malam. Ha, lagi pula kena suci pada haid, kena suci pada nifas. Tu poso. Baca Quran kena ada ayat semaya. Sedekah eh, bele-bele duk berak. No oyak kata sedekah ni hak mudah sekali. Bele-bele duk berok ya, duk berok kelong. Kelong melik banci naik kerak terap sun peksi tetap wong di perak lagi. No oyak kata mudah sekali. Lagi juga ama nak sewi kepada mama dia. Orang nak mati, ya tak minta hak lain weh. Orang dia nak mati, ya tak minta hak lain. Orang yang mati, ya minta gapo? Orang nak mati, ya tak minta nak semaya. Orang nak mati yang tak minta nak puasa. Orang nak mati yang tak minta nak buat haji. Orang nak mati yang minta sedekah saya. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang beriman. La tulhikum. Jangan lalailah oleh kamu. Amwalukum. Oleh harta kamu. Wala auladukum. Jangan lalai oleh kamu dengan anak kamu. Azikrillah. Daripada mengingati Allah. Dengan Allah menjangan lalai. Dengan benar-benar menjangan lalai. Jangan wigalik pada kita. Satu.
Wa may yaf'al zalika, siapa-siapa galik dengan benda tu. Galik dengan harta, galik dengan anak, galik dengan pangkat, galik dengan tamneng. Fa ulaika humul khasirun, tulah mu nak kena orang rugi. Wa anfiku, hendak kamu nafkah, hendak kamu sedekah. Mimma razaqnakum, rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Musdekah tike min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum pada malikil maut nak ambil nyawa kamu. Musdekah pasal ning. Okey dan mati yang minta gapo? Fa yaqula rabbi laula akhartani, ya Allah kalau mu kelamak aku mati sikit. Aku nak minta gapo? Fa asaddaqa, ya Allah wiku boleh sedekah. Apa nak ayat awik kita? Suruh sedekah kau kita masa gagah. Suruh kita sedekah masa kita kuat. Suruh kita sedekah masa kita saya. Tapi dia mati kau pakak nak sedekah lah. Cuba perhati buat kita mama. Dia mati pakak nak sedekah lah. Cuba tengok pihak mati ke. Ho, pihak main-mainnya ingat tak mama? Ho, pihak main-mainnya ke tu imen duk dapeng atau khotik tu bila tamu. Duit duk tamu nak nanti duit-duit. Ponok tu main apa? Ponok anu ni? Ponok ni amu. Apa teh kereta? Tujuh teh kereta. Cabut duit nampak tak saya. Cep, cep, 4,000 apa dah? Aduh, yang nak pergi. Hani ponok mana ni? Ponok lalu. Ponok kalau. Ponok lalu. Apa teh kereta? Tujuh teh kereta. 6,000 dah? Cep, 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 cep. Ha? Tak cukup koyak ni apa dah? Aduh, yang nak pergi. Dia mahu tu geno tu imennya wui kita lalu. Boleh wui lah muka buka duit. Ya. Tu imen setiap beri je buka duit. Ya, ya duit orang okay, eh. Tapi nak tanya, masa hidup boleh wira? Allah tak boleh wira. Minta 20 kuk mati yang berlalu. Assalamualaikum. Bula ada. Allah acak lah. Kami kanak ni. Kau. Ada kerja apa nak buat mu ni? Hai? Punya hati ke dia. Mari di mana ni? Ya, ya tanya. Kita mari nesta. Bula ada nesta ni. Eh? Tahu dulu. Allah, tahu dulu ku ingat mari dah. Mu ingat lah mu jumpa dengan ku apa payah untuk kuih 2 kuk ni. Aduh. 2 kuk yo yo ingat. Hei, tu email dia tak cepat lagi. Oh, tu email dia atau dia nak buka saya. Hei, nak terubah lalu kan? Dia nak terubah dah ke? Mereka nak pergi. Tahu ya, kita anak besok. Besok ramah tu ke? Aha. Mereka ni, warisku juga ni. Wih, 2 kau. Allah. Nak ayak gapo kita? Nak ayak kata saya lah. Walah kita wih ni ke? Untuk kita. Bukan untuk orang okay, supaya kita ambil duit kita getak tanakan eh. Duit kita dalam rumah kita ada 20,000 mama. Duit dalam rumah kita ada 30,000. Kita ambil 30,000 kita getak di tanakan eh. Kita rugi dah. Kita rugi dah mama. Ambil duit kita 30,000 getak di tanakan eh. Kita nak ayo so. Kita rasa rugi dah. Tak rugi kerana-kerana getak di tanakan pun duit tu juga. Kita getak di tanakan akhirat bele-bele. Ambil duit kita. Sawi banyak tak apa. Sekok Allah tak ada nak banyak kita. Bukan tak nak 20 kok. Bukan Allah tak ada nak 1,000. Bukan Allah tak ada nak apa. Nak kepada kita. Ikhlas hati kita. Aku ikhlas kau. Allah tapi ikhlas kau sekok. Itulah. Amor dia ingat deh. Kau nyanyi sekali dia mau sedekah ku babo. Lo nyanyi ku babo. Oh, amor tengok orang-orang. Yogi hospital. Telinga kerah. Dia jadi telinga kerah. Yogi hospital deh. Buku telinga kerah ya. Gi rumah hospital pak. Bomo we telinga tu be deh. Bomo dia tanya bomo. Tang mo tau rai krap. Bomo kata no. Bomo kata hang rai bat. Lah ni mah tok murah ya. Ya ya murah we telinga ni mah tok ya murah. Waso murah ya kalau ikut bomo. Tapi kalau ikut bapa go gi mo kita. Assalamualaikum. Ku salam. Ada apa ni? Halo bapa, kita tak nak ke buku apa ni bapa, mari mau apa ada hajak sikit ni. Ada hajak ke apa? Anaklah jadi benok apa tu. Ngaji tak retilah, benok buat kena. Kita kata tak ada payah. Anak benok cari menisai kerek boleh 2 kerek. Ambil menisai kerek lagi. Ambil menisai kerek mari, upe-upe buat sepuah gula. Lepas tu baca di menisai kerek. Baca ke apa? Bacanya alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra
Inna ma'al usri yusra, fa'idha faragta fansab, wa'ila rabbika farghab. Patu siyuk, patu baca sah lagi. Baca apa? Baca selawat, orang panggil selawatul fatih. Pandang tak? Bapa yang pandang tak selawat fatih, pandang tak? Mama yang pandang tak selawat fatih, pandang tak? Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan al-fatihi lima ughliq, wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. See you, we anak kita kena kebay makan budak halal. Wijak nak kebel makan. InsyaAllah. Allah tak nak mudah. Budak ni lidah lembek. Mudah ingatan. Ceritik. Lagi pula cergah. Dia tanya Amo. Lepas tu bapa. Amo tak ada uak ni saya kerek. Hau bapa ada tak. Tak ke dia dua kerek. Hau Amo ni. Hau yang tak ada sekarang. Hapuk lagi Amo bapa. Satu menyakit. Sudah pak. Ha? Tak apa deh. Ada satu hejak lagi bapa. Oh, gapo? Allah kedahlah bapa. Oh, tak laku. Dulu laku bapa lah ni taklah laku buat kena. Ha, amuk aja dia. Nak we kedai laku nak masuk kedai kita baca izajah. Allah tak reti ke we. Nak nak kali buka waktu pagi. Waktu pagi pak buka pintu kerak deh. Ha, izajah anasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di afwaja saja kata sampai 7 kali. Afwaja, 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 afwaja. Apa nak afwak? Puak. Minta masuk puak keru, puak bomo, puak corobo, puak ketung. Ngeri belakang. Kok dia weh? Tu afwat, minta we pu api, puak mana-mana. We berasa nak masuk makan dah kedai kita ni. Ya Nabi kita ajar. Doa tu ada siap. Ya kata ni, bapa, tulis tak leh ke? Izaja apa kena tulis juga orang kedai aku. Nak baca malah pak kita. Suruh tulis. Kita pun tulis lah we izaja we dia letak. Ha tak apa deh. Itu bapa ada sah lagi. Gapo? Sekerak tak ada nak kutik bapa. Aduh, mengerti sama hidup kutik ya kata. Luak gena tak boleh kutik sekerak amur. Sekabuk. Motor-motor bagi tengok ada orang kena mak dia kutik kerak tengok dia. Kata tak payah. Mungkin make buluh. Make buluh mari tulis. Jibro'e, Mika'e, Israfe. Letak di pagar kita. Harapkan we mereka jagakan akar kebun kita. Tak apa-apa nak cari buluh mana. Amur pula ada. Setak pun tu cari buluh we dia. Klik mari pak ya make duit eh. Dekah koda apa deh 20 kode. Nyakit pak mari mau-mau wirak loko. Gi mau bawa wetik lingo. Pak 500 kau. Kenapa yo 500 kau? Yo yakin ku hingo cerak tapi gi mau apa pun nak hingo kedak lah. Harap pen tak ada dulu lagi dah. Satu nak say kepada bapa dia, gapo? Ingat tahu, jangan kita lewat daripada bersedekah tu jangan. Sebab apa amat tekel kita lu? Sebab majlis kita, majlis sekarang, majlis untuk cari duit. Dan apa? Duit untuk klik kita. Sekok sehari, sekok sehari, sekok sehari. Allah nak cari di mana? Hei kadang-kadang sekok sekarang tak boleh kereta ya. Sekok sekarang, budak tak ambil lah ni. Amat nak kuatir budak sekarang. Duit dah tak jatuh sekok, tak ambil. Tapi ingat nah, segi yang kita harga tak ada, tapi sisi masyarakat kita ni, apa ni, capu tangan pansuk ni ke, ada weh, ada harga lagi, klik kita. Habis tu rugilah kalau kita tak buat matijah ni, tak buat majlis ni, tak buatkan akar perkara ni, rugi. Sebab apa? Klik kita sendiri. Amor tengok orang dekat rumah mati, mama. Allah letih. So orang mati pak, duit pun tak ada. Tak ada orang cara tugas. Mana kena upah beli kain kapal. Mana kena upah gali kubur. Mana kena upah ke cari orang semaya. Kita tak biasa dengan benda lapis tu. Payah selalu dah. Ni sendir, we kita mati ya. Pop, duit yang kita fak ni ke. Grang, klik tolong kita. Kita sakit pak, duit yang kita ni ke. Grang, kita tolong kita. Nak cari kelabuk yang mana lagi. Kalau sekarang tu hendak buka we kita. Kalau dia mau nak tipu, sekok kita we ni ke. Kalau dia mau tipu, we tipu we ha. Tak ada sesak-sesak. Muka sekok yang nampaknya kita.
Nampak mana? So, amun apse. Gapo? Nawe kita buat persiapan di awal. Dan kita lalai. Dunia ni maklum dia yang mari ngalai. Ya sedak ke dunia ni. Nah, habis tu jangan ngalai, jangan ngalai. Cede buat persiapan tempat yang kita kena pergi. Dan kita so ingat nak kelik dah. Tak ada jalan dah. Habis tu belum pada gi buat persiapan. Banyak yang Allah Ta'ala ada cerita. Dan gila kubur pakak nak kelik. Orang yang kubur ni mama tahu dah. Orang yang kubur yang kata gapo. Ingat nah? Orang dia masuk lek kubur yang menahau. Dia kata nah, ya wailana man ba'asana mim marqadina haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ni orang hok mati kecek lek kubur. Bo dia mati pak dalam kubur pak Allah Taala peledah dia semula. Ledah mata celak. Boyo ledok paknya kata kena. Ya wailana. Allah celakonyo aku. Wapalah aku hidup dunia aku tak semayang. Wapalah aku hidup dunia aku tak selekoh. Wapalah aku hidup dunia aku tak baca Quran. Ya duk murih ke dia sendiri. Ya wailana celako sungguhlah aku ni. Ya duk murih ke dia sendiri. Kenapa? Allah Ta'ala we siap dah kita sekarang. We ngah duit, we ngah masa, we ngah umur, we ngah sehat. Cukup lekat kalau kira muda untuk we laba di akhirat. Kita ada belakang. Tapi dah, dah buat kerap deh tu. Tak apa tu. Nyat deh tu. Mati ngah wah deh tu kita. Tak ada nak buat persiapan untuk kita nak buat cedengnya tu tak ada. Ya wailana. Lek ayat lagi kata kena. Rabbana, ya mula Rabbana dia mati. Kau hidup lo Rabbana apa tak ada? Seko-seko. Wisalam pak assalamualaikum tullah. Assalamualaikum. Tapi bebi dia mati deh. Allah doa kita angin le kubur. Rabbana wahai Tuhan kami, absarna kami nampak ya Allah azab tu. Wasami'na kami dengar ahli ni aku dah berjerit. Farji'na hatta kelek ga ya Allah kulak mudah. Ku nak kelek. Ku tak segi, ku nak kelek. Mu nak kelek apa tu saya tanya? Na'mal salihah. Kami nak kelek buat amal. Tak ada kelek nak buka kedai. Tak ada nak kelek cari duit. Tak ada nak kelek nak menegak. Nak kelek buat amal. Gena tu saya kata gena mu nak buat amal. Inna mukinun. Kami yakin dah ya Allah. Aku yakin. Ku percaya dah. Oh Nabi Muhammad dah. Oh ya hari tu ku percaya dah. Percaya pun nak kelek tak boleh dah. Supaya kita beranak tu. Bek mak tu ke? Nah Allah semula masuk-masuk dah mama. Meklah kita menyodok konyok tak masuk pak bilo dah. Semacam tu juga kita. Habis tu sekarang. Ni kerongkang kita sekarang. Tengah duk buka. Amun nak kepada apa? Ahli terlubah belakang. Pakat masuklah. Sekut sore, sekut sore. Apa nak ayat tu? Duit tu ke? Bukan sekolah-sekolah kita saja. Boh ke? Boleh tolong orang. Okay. Di mana? Amun tanya saat ni sekat je buat ni ke? 13 tahun. Sip sampi dah dia mau kerja. Rumah dia mau buat untuk kepai. Rumah mana api bakar. Rumah mana kena kena air. Rumah mana selai di bawah. Ya gitu lah saja. 200 teh rumah. Duit mana? Duit skok, skok, skok. Kita nak win ni lah. Apa nak ayak? Kita gingan boleh palos dekoh dengan tak khabar. Kita dah tidur. Dia mau ambil duit kita kena kerja. Supaya dengan kita toke. Allah. Orang kaya ni orang pesan mana mama? Nak ajar kaya sana. Orang nak kaya ni ke ingat nah. Orang hok kaya sengoti ialah orang hok tidur pun duit masuk ni orang kaya. Ya dok tidur duit dok jalan le banci. Bangun tidur pak duit dok masuk. Tua dok tidur tapi duit dok masuk le banci. Orang ning orang kaya. Kita nak ai kaya tak leh pak kita sekarang. Hagano kita sekarang ni ke duit masuk pian mano? Duit masuk pian kita ledak. Buat kita ledak tu duit masuk. Engko kerja, bol ledak pak nego. Bol nego pak bol ledak pak motong. Bol ledak pak kita jual. Nak tanya, masa kita tidur duit masuk tak? Duit masuk dak mana? Dak. Pak kalau tidur 2 hari, gi demam 10 hari. Tak kedek kalau gi demam 10 hari, tak leh kerja, tak sesak lagi. Tapi akhirat Allah Ta'ala bagi mudah kita. Kita dah tidur. Duit has kok. Kok kita dah win ke. Demo dah berjalan. Kita dah tidur. Duit dah berjalan. Allah. Nak oyak so mama. Nak oyak kelebih orang setekah ni. Seorang tu mati. Ada seorang ni dia mati. Bawa dia mati pak. Hidup
hidup dunia yang tak biasa sedekah. Tak dok biasa sedekah. Ya orang kaya. Orang kaya lah cukup lekat lah. Bawa dia mati, pala sedekah tak ada. Kelo amale tu tak berat. Ya kena ketime. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'aysatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Setiap perkara ni kena timel. Allah cuba kita nak jawab sekerat. Lah ni kita nak jawab sekerat. Ambil sekerat ke lepas tu main duit tak leh. Ya kena timel dulu. Nak tengok sekerat kita berat setara mana, ada tata ke, ada semingke, ada pasir dah leh. Ya kena timel. Nak beli wah timun kena timel. Nak jual wah diri ye kena timel. Akhirat pun kita kena timel juga. Nak cek tengok berat le kejahatan ke berat le kebaikan kita. Yang ini di kubur pak masuk di padang mahsyar tak ada pahala sedekah. Tiba-tiba ada surat sepucuk mari. Alhamdulillah. Surat sepucuk ya mama deh. Pahala sedekah tu kan. Ya seke ya Allah. Pahala sedekah hak pia tu. Tu yang kata ini. Hak mau ni. Ya Allah kami tak biasa sedekah. Silap apa ya Allah? Sebab kami tak biasa sedekah. Dak, saya kata mu biasa sedekah. Sedekah mana? Allah Taala kata kena muduk tanam pau kayu eh. Muduk tanam pau-pau, muduk tanam pau mokteh, muduk tanam pau nyo, tupa gedok makan. Burung gedok kutik makan lada hamu tu ke. Allah Taala kira pahala sedekah. Kira pahala sedekah bakal. Tak rugi. Nak ayat kata di kita tak rugi. Juga orang yang masuk surga yang pertama siapa dia mama tahu tak? Hai? Allah Ta'ala ambil 4 orang hidup di pintu surga. 4 orang ni tanpa dihisap. Tak kena soal, tak kena hisap, tak kena tanya, tak kena sopsuan. 4 orang tu buka ni. Akhirat 4 gulung ni tak sopsuan. Eh, supaya kita pergi ke mana eh? Dah ada tanya, tahan dia tanya. Pai naik, pai saya puri, pai tamai, pai kinkau, pai 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 pai. Cop. Orang pengen hisap dengan mudah. 4 orang ya. Yang pertama siapa dia? Orang yang Allah tak hisap dengan mudah. Orang mati syahid. Masuk surga tak kena doa, tak kena hisap, tak kena tanya. Allah, hodok kriak sekali ni ke? Kriak mospita, apa kita pergi membomu eh? Lek belah, lek cocok, lek gapo tak serabuk. Serabuk mana? Serabuk duduk tanya tu. Duduk tanya perawak. Kun peya arai bang. Hai, kun mi rok, kai leuk ok mai? Leuk kong kun di mai? Kun pai chi ko na, pai ki ma duai. Ya yo pai sak pak tai. No hoyak katonyo no boleh pai sak, no masuk le hospital, susah kenapa? Dok serabu di pai sak ni. Sengok orang dok kriak ngan pai sak tu darah tinggi situ. Pak gulung ngening masuk surga tanpa dihisap. Yang pertama siapa dia? Orang mati syahid gitu cokop dapat pintu surga. Aku nak masuk, aku nak masuk. Yang kedua siapa dia? Orang mengajar, orang tok guru, tok bapa, ustaz. Gedok dua. Yang tiga siapa dia? Yang tiga siapa dia weh? Yang tiganya ialah hok boleh masuk surga. Yang tiga ialah yang pertama orang mati syahid, yang kedua tok guru, yang tiga orang gi haji dan orang gi umrah. Yang keempat orang boroh. Orang boroh dok yang keempat. Hidup jerek dapat pintu surga pak orang ni. Tak boleh masuk lagi. Maka malaikat tanya orang mati syahid. Hei orang mati syahid. Genom untuk menuk masuk surga dulu pada orang. Orang mati syahid jawab. Oh aku ni yang mu tengok tubuh badanku ni. Hancur oleh kerana nak meninggikan akan agama Allah. Kaki ku putuh. Tangan ku putuh. Kaki ku kena tu, kena tikai, kena gapo. Aku nak meninggikan akan agama Allah. Rining. Aku nak masuk surga dulu pada orang. Malaikat tanya. Wahai orang mati syahid. Mu tahu mana. Kata pahala mati syahid begitu kuat. Aku dengar orang lain ni mengajar. Malaikat kata ni, hei orang mati syahid, mu tak boleh masuk surga dulu. Malaikat, mu kena ambil orang lain masuk dulu. Kenapa? Sebab mu nak mati syahid orang lain dia royak kamu. Kalau tak ada orang lain, mu tak reti. Bro, orang yang kedua, siapa dia? Yang keduanya ialah ambil orang lain lagi. Saya tanya orang lain, hei orang lain, guna masuk surga dulu ke? Yo. Aku nak tanya so eh. Mu nak masuk surga dulu, mu ada gapo? Dia kata, dah.
Sebenarnya aku tak boleh masuk syurga dulu. Kenapa? Aku nak alih ni ke. Aku nak panah ni ke. Karena ada orang borok. Demo tu duk sedekah diku. Kita duk sedekah tempat tahfiz, duk sedekah tempat pondok, duk sedekah tempat ngaji, duk sedekah tempat mengajar ni ke. Ini soalannya bantu kita. Maka Allah Taala ambil pia mula-mula sekali ambil orang borok kita le syurga. Kenapa? Sebab yo ni aling karena ada orang borok. Amu halak kepada fak kita sekali mana sini menjadikan akan orang pesai borok. Gapo bawa tolong orang, cara kepada orang. Ni kita nak tolong masyarakat kita. Kita turun duit skop, kita boleh tolong orang ribu-ribu orang. Nak cari mana turun skop boleh tolong 1000 orang? Tak ada dah. Tak ada tempat dah. Yang turun modal sikit, labo tu banyak. Apa tu amu harap? Harap kepada kaum ibu, harap kepada kaum bapak, hodok sini ni ke. Marilah kita longtun. Marilah kita jangan kita memperugikan umur yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jangan kita memperugikan masa yang Allah Ta'ala duk sedih lagi duk bagi kepada kita. Bimeh apa? Bimeh takut kita berjumpa dengan kerugian. Nah, maka pada malam ini, nah, Amor tengok dalam surat ni, Amor nak baca sikit eh. Surat ni yang dia mau tulis beri ke Amor saat ni, nak oyak sikit nah, kata gapo rata. Deh, Amor nak baca sikit nah, surat yang dia tulis malam ni, dia kata kena weh. Amo dok baca sikit-sikit sat ni nah. Ha, surat dia tulis ni dia katanya ngan semacha. Ngan semacha ko tu bagani deh, pracum jai saman percampi. Capu tangan pansu. Dia kata sininyo, nah, apa namo ni? Ha. Dia kata duit kita terus kok-kok ni kapo he? Jawab ngen rap kwan samrap dek record. Jamnuan ngen samroi ba. Beranok pak kita boleh dah 300 kau. Budak tu beranok pak duit ni kalau kita terus skok-skok ni ke akan bantu anak kita 300 kau boleh beli susu, boleh beli pampers apa siap. Satu. Yang kedua, duit kalau kita terus skok-skok ni ke cecoy non rong pejabat jakan kod bud. Jamnuan ngen 100 baht per wan, mai ken hawan. Ni mo hari 100 kok sehari, kira 500 kok sehari. Allah banyak lagilah kalau ammo nak baca. Banyak nah, banyak leh. Nah, kerana itu pelapak jamnuan 1000 baht. Pasop aki pai, kehak setan jamnuan 2000 baht. Sukapap di happy mai krem mi ken jamnuan 100 baht. Banyaklah ammo po skoda baca we demo dengar gitu. Gapo nak ayak we kita? Nak we kita cedek buat persiapan ambil kelapa eh. Nak ambil kelapa eh. Kenapa? Dia mati seharap pelah kita nak buat talih. Ingat so nah. Mula bapa dalam sen. Orang okay, kita dia mati so ni mama dia. Habis kelucu. Nama apa? Ambo ni pun nak panggil babo lah. Dia panggil babo ni. Terlalu ambo mati. Mula tak panggil babo lah. Pakai panggil mayak. Mayak panggil rogi weh. Mayak tu. Kalau nayuk mati sekalipun, dia mau tak panggil nayuk dah. Mayak lama lagi ke mayak. Okey, habis. Namu pun dia mau tak panggil dah kita. Habis licin dah. Hei? So, kata gapo? Gigi pelong lagi dia mau cabut. Hei? Tak tinggal sekarang habu. So, ya kita nak situ. Gapo? Ya tibi ulmai kita salah sun. Apa gila kita mati, turut kita tiga perkara. Hak turut gis kita, kita dah kita mati tiga. Yang pertama, siapa dia? Ahluhu, anak isteri kita. Pakak gila weh, bo kita mati. Kita teriak, wak sadar kau gitu. Yalah, salah tim jom cekak. Nah, yang kedua siapa dia hantu kita ke? Maluhu harta kita. Wak ngatika, wak ngabata, pakak ke, wak ngapayong, pakak payong lah. Yang ketiga apa? Amaluhu amale kita. Bos apa di kubur pak? Yarji'ani kelek dua. Ahli kita kelek. Isteri kita kelek. Anak kita kelek. Harta kita dia mau kelek. Bata dia mau tak cedek. Tikas bide dia mau tak letak. Takwi payong so dia mau takwi kita. Kelek habis. Hak duk dengan kita segapo amalan kita, amalan jahat dengan amalan baik. Maka amun nak pada ahli kampung kita sini gapo? Cedelah amalan kebaikan. Gapo? As-sadaqatu. Cedek kesedekah eh kita. Jangan perik, jangan puas dengan sedekah, jangan puas selama sekali. Jangan rasa eh puas, jangan rasa eh jemu. Hak nilah pertolongan kita selepas pada mati. Doa yak dah lekat deh ke mama. He? Iza mata benu Adam. Apabila anak Adam mati. Engkoto'a amaluhu. Terputuslah oleh amale. Illa min salasin malek tiga perkara. Tok mula-mula Nabi kata. Sadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah. Tok dimula-mula lagi dah.
au sadaqatin ya sadaqatin jariyatin waladin yad'ulah anno yang doa kepada dua ibu bapa. Pak nak tanya mama, kita ada anak kita sekarang, anak kita dok doa kedak kita. Hai, anak kita dok doa kedak kita sekarang. Kena tanya gak dulu. Nak harap ke anak kita, wasa tak ada harap. Baik kita ada harap apa? Apa? Sadaqatun. Oh ni harap apa kita sendiri. Nah, jangan buat orang panggil nah jangan wasiat lah. Sosok wasiat. Apa dia ku mati ku wasiat ke anak ku dah suya sedekah. So wasiat lah kita pakai wasiat siat orang panggil. Dia main wasiat gitu. Belum pada kita nak wasiat, baik kita buat siat-siat lah dulu. Jadi cendot ini kita wasiat dengan melalui sedekah jalan mana pun ikut. Nah. Baik celah pada ni. Nah kosok kita di mana eh? Ada kosok dah. Nah kita nak bukakan akan masalah sikit nah. Siapa dia ada masalah bersakut pak dengan agama gapo tu, nah kita bukakan akan masalah. Nah boleh 3 minit nah. Mama dia ada masalah gapo, bapa dia ada masalah apa yang bersakut dengan agama. Nah kita akan mana kosok di mana? Nah kosok di mana? Kosok di mana eh? Hai, di mana kosok eh? Tidur lah, kelihatan tidur lah. Ha, kosok you naik. Ha, minta ambil kosok tu, walk my lah, my law lah, walk my law tu. Terlagi tanya ibu-ibu kita, mama dia, bapa dia, sekolah. Nak tanya masalah ke apa. Nah, kita akan buka. Nah, peluang untuk demo untuk tanya masalah. We kepada saya boleh 4-5 minit. Tapi minta ni, masalah yang sakup pau dengan ugamu. Kalau dengan dunia jangan tanya. Mungkin golok gitu, dia tanya kita. Tolong pergi naik, bapa weh. Amo tadi awak mana nak go tu. Nah, kita buka masalah agama, boleh 2-3 masalah. Siapa dia nak tanya gapo, tak berani tanya sendiri, hantar sorowi kepada kosok kita, kosok kita hantar sorowi kepada saya. Insya-Allah kita akan jawab belako. Jika amo tak pandai apa amo nak jawab, jawab kena. Jawab kata tak renti. Ada masalah gapo atik? Ada? Yo. Satu dulu deh. Yo. Tak ada nampak lagi ni. Masalah ke? Masalah. Yo, mak masalah ni pun serupa dengan kereta ikan juga. Yeah. Hey, kau kereta ikan nak cak tak tu baik beli pakai lecong oh, pokok tutul kereta kau. Tak tu baik bawa kereta ikan nak gemula mula tu baik kolo. Tu mula lah tu baik dengan kacang yang pungut tak kabar lah tu baik. Duk kemeng pun. Muka apa? Ya tak cedek buat persiapan. Nah, tanya dulu mama weh. Jangan malu. Nah, as-su'alu miftahul ilmi. Soal tu ke, tanya menanya tu ke. Itu anak koci bagi ilmu kita. Nah, kita tanya seorang, kita boleh pahala banyak. Kenapa orang lain tu pandai tu pergi buku kita tanya. Nah, jangan malu. Walaupun soal tu nampak mudah sekalipun. Nah. Boleh dah. Badak lagi. Nah. Kita lepas. Gano? Kita ikir lepas dulu. Baik. Nah, masalah tak ada tak apalah. Amo tengok dalam masalah dalam ni dalam live ni. Nah, demo ada tanya sikit masalah pada malam ni. Nah, demo tanya masalahnya yang sakup pau deh di atas apa? Di atas garis bagi orang tino sikit. Dia mau tanya bagaimana kau orang tino nak mendapati masuk syurga. Ingat nah, orang tino ni Allah Taala bagi kemudahan orang tino masuk syurga lebih pada orang jatuh. Orang tino jaga 4 perkara ya. Ingat nah. Orang tino nak masuk syurga jaga 4 perkara. 4 perkara ya. Tak ada kena mana. Orang jatuh ni banyak. Orang jatuh ni banyak lah. Kenapa orang jatuh banyak mama? Kerana orang jatuh orang miko. Miko apa? Miko kaya ketah ke miko diri ya? Tak. Piko dosa.
Hok dosa bini pun kita piko. Hok dosa anak pun kita piko. Hok jadi tok imen pun kau piko. Hok anak raya ya pula dah. Hok jadi tok nempel tu piko. Hok anak makmu ya banyak mana. Pakak piko lah weh. Orang tidak tak kena piko apa. Anak tak semaya. Bini tak berdosa. Dok dosa tak tok laki tu. Bini tak semaya. Ya tak berdosa. Ya dosa dah. Dosa naik tak tok laki pula. Habis tu orang tina jaga pak kau. Yang pertama. Orang tina ni. Jaga semaya. Ah semaya. Pauget tino ni Allah dengan semaya lah menjadi kemalah Allah. Malah. Aleh, malah. Payah oleh tino nak gaje semaya ni payah. Lolek kok malah. Tamuk kalau nganteng, kalau bab nikah dia make pul, dia maye biye mano tak tahu lah. Habib jangok tu ngoro no, tebat tu nyorong pun dia. Pano gibe asmaye pakat dau. Jago semaya. Orang tino ni payah juga tu. Padahal di rumah dia. Amor perhati orang tino. Amor di rumah. Allah. Kau 10 tawak gapo. Pukul 11 tawak gapo. Kau nak cokoh pula keramah. Bawa orang be. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mula. Mula nak basuh baju. Nak basuh pinggan. Nak lipat baju. Nak ambil anak. Gimana ni. Ayah cek kau. Tadi apa apa? Tadi tahu, nung zuhur dia mana? Zuhur dia nak masuk asal 15 minit. Barulah, apa? Tukai kano ego. Jatuhnya apa? Sejenuk kaki. Oh kaki tu datang. Okey, tino ni. Ingat, tapi Nabi besar. Okey, tino jago semaya. So, jago semaya nak okey, tino, okey, tino. Yang kedua, okey, tino. Yang kedua, jago poso. Poso we molek. Jangan poso sekadar perut. We poso sekadar mulut. Fah orang tina sekarang. Ya poso perut, mulut tak poso. Ha, kita tak gerai. Hai, tak tahu, tak tahu. Bawa pulak dah. Tak email. Ha, kena? Bini demam. Pada berapa lah pun. Ikut dia, yang nak bini berapa pun. Benda wikmu kan? Tak boleh. Tengok orang rumah, boleh belakang beli kereta baru. Hai, hai. Domain ya, beli kereta baru pula. Lepas tu, ya bergetar. Bergetar duit pun kan? Tak, ya ya dah sabuk gati. Allah, tak boleh luar lu mulut. Sedak lah dia. Tak boleh luar. Habis tu orang tino kena break. Hak mengupak tukar. Lapa mengupak, we jadi apa? We jadi mengucap. Payah ke? Lapa mengupak tukar. Tukar apa? We jadi mengucap. Kalau ni yang mengupak lagi, kadang dia tak mengupak dengan mulut, yang mengupak dengan tangan. Yang masuk kelum lawak, kelum lay for dia. Ha, tak ada apa. Apa yang masuk geling sekali dalam kelum lay for dia. Hanya, oh ya Allah, hey, wanita cendek ini, mereka rana nak kau perita sing-sing chan. Kena ni, oh, lambak lagi, wawun dari training. Nah, dok tu lah, dok mengupak lah tu. Pas sungguh weh dunia sekarang ni bukan mulut mengupak. Pada tu nak koti mulut mama. Oh, sebab Allah Ta'ala royak lah Quran ke. Yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari akhir aku nak katuk mulut. Waktu kalimuna aidihim. Aku nak tangib kecek. So kata ke akhirat lah tangib kecek. Lo ni amur tanya dunia sekarang. Tangib ke mulut dok kecek banyak sekali. Tangan, mulut nak kata bengong tak berani. Tapi tangan koyak, aibah yang tulis yang combine with kita. Jadi mulut bekai pada ni. Lo ni ingat lah dunia buka tangan kecek lah. Lo ni acting pun kecek. Acting kecek. Tengok dah dulu dia pakai warung. Mendut ya mai. Mai, pergi cik ma. Acting koyak pun mendut kram. Cik si muang. Acting tak bau. Hei, tak, hei, lagi kecek. Ingat fok tua pergi kedai ke? Fok tua-tua yang pergi mempita ke? Ayah kecik mani. Hei, nak kecik mani ku. Gi berok, cik tahi. Tahi kau iya. Aha, tak iya ni kecik mani. Dua. Nak ya, tak boleh kecek belakang dah sekarang. Yang pertama, jaga semaya. Yang kedua, jagakan akan poso. Yang ketiga, orang tino, jaga apa? Jagakan akan kemaluan dia. Kena jaga kemaluan dia. Kecap betul-betulnya kemaluan dia. Jangan ambil benda malu. Hok kita malu tu. Kita buka handang kepada orang tu. Jangan sama sekali. Kena berat. Kena ok we boleh. Pak orang tino yang mudah mabuk haram. Ladik narak lah. Tukar kecenyap sangat. Kita. Nah, orang tino ni. Siapa tu? An-Nisa. Kita mengaji ke? An-Nisa. Mana pun Nisa. Nisa.
Lekor eke An-Nisa. Apa mana Nisa? Nisa yang pertamanya orang tino yang mudah terlupa. Nasia Nisa on. Orang mudah terlupa. Faktino yang mudah terlupa. Cuba tengok. Hatta di tuk laki cuba kok pipi-pipi. I nak pula dah. Bercakap dah. Nak pula terlupa. Itu atas kenal untuk jauh sekali. Nisa orang tino. Yang kedua Nisa mana apa? Nisa mudah rasa. Orang tino yang mudah rasa. Mana? Orang tino ni pengen wajaya bobang. Nah, mudah berasa. Wakpo sikit yang mudah nak berasa. Apa itu? Yang ketiga, orang tidak masuk surga. Yang keempat, jaga apa? Jagakan akan to'ak kepada suami wibunde. Jangan diraka sama sekali. Jangan wak wituk laki kita sakit hati dengan kita. Pisah wak wituk laki kita saat itu suka hati dengan kita, gembira dengan kita. Pak karun ni orang tino. Jaga semaya, jaga poso, jaga kemaluwe, doa kepada suami. InsyaAllah, Nabi katanya, ayu sya'a babi minha. Mana-mana pintu surga mu nak masuk pilih mikgila. Aku buka we pilih mu lihat sendiri. Nak masuk pintu surga hok mandu. Ha, ada tak? Kosong, ada tak? Ya, sikit masa Allah. Ya. Masa Allah ni berkenaan dengan lerah rupuk di atas kubur, apakah hukum? Lerah rupuk? Ya, buat bersihir di atas kubur. Baik, nah. Lerah rupuk, gini. Tenagri arak ni yo harre. Kenapa yo harre nagri arak? Kenapa? Rupuk nak boleh tumbuh seurak tu payah. Negeri Arak ni ke, repuk nak boleh tumbuh seurak tu, ya payah. Cuba kita pergi ke, kubur bakek, kita pergi, alah, nak boleh tumbuh seurak tu ke, ya tempat tanah pasir. Rumah kita cuba tak cara repuk, cuba kita tak menerah, tugak, tak ada dengan ular, ada dengan dikain, ada dengan kalah. Tak apa, ulama katanya, apa eh, yustahabu, sunat kita berjangkakan akan kubur. Bukan kita menerah tu nak peci ke kubur, nak menghina ke kubur, bukan. Cerah tu ke, nak cucikan akan kekuburan, nak cuci kubur. Bukan tujuan kita menerah tu nak puduh dia, nak tahu rahmat tu atas dia. Dah, kalau gitu, sekadar kita nak cuci tah kubur, tidak mahrami. Hak harasa ya, gapo dok kacauan tu ke tak sewi kubur saat itu gapo tak sewi repuk tu dok wi rahmat dok ucap istighfar dok ucap selawat wi kepada ahli kubur hok ning hok tali tapi golek oi kita menerah kubur tu ke bukan maksud dia balas tu semua tu ke maksud gapo nak cuci nak comelkan akan kubur tu tu maka harus tak ada gapo satu yang kita menerahkan akan di atas kubur hok dok tak lehnya ulama dok bahag gapo gedok sembuh. Dok sembuh kenapa? Leap nyembuh tu najis. Nah kita sembuh, sembuh gepuk gapo tu. Kenapa dalam tu ya ada najis? Maka harre kita ambil najis kita tok tak kubur supo kena berak lemu kena berak dalam kubur. Bukan harre lemu, harre tu lemu. Seolah ambil najis kita lepa di atas kubur saat itu. Tak ada apa nah. Ha, so lagi? Ha. Tak ada lah kamarnya. Senyap juga ada ni. Mama ya ada tak? Mama ya ada tak? Ada tak? Ya Allah, lah terosaknya tanya acak. Apa? Luak geno. Ketuk laki, betul ketuk laki gini. Serabuk itu ni. Nah, baik masa Allah dang sikit lah ni. Dia mau tanya kita ni. Masa Allah, dia mau tanya. Tuk laki tak jago. Oh ni, serabuk kau kat umur pun. Allah, jadi tuk laki akan kena agoh. Kata hudoh sikit weh. Nah kita orang jatuh ni kita kena khabar weh. Kita orang jadi tok laki ni. Kita ni orang percara ke dia. Kita kena orang sara dia. Learning deh. Tok laki kita sekarang mana berhati deh. Bukan kata akhirat. Nak tupai dunia pun nak tupai tak leh. So kata ke akhirat nak tupai. Tok laki, amur tengok orang lain lah. Jadi tok laki tu deh. Nak tupai dunia pun tak leh. Nak tupai akhirat pun tak leh. Dunia kena tidur. Ya tok laki sepuluh kebah. Napuh cokong. Bini belakang duk guwek kau tu. Bini belakang duk guwek kau ni. Dengar orang mengajar apa orang tino. Dia bakal rabuk pawe. Orang jatuh sekarang. Dia bakal rabuk on orang panggil. Ya on bini ya belakang. Dia tak pergi mengajar. On ku bini kudah ya kata. Basuh haju ku, oh, ku bini ku belakang dah. Mu, aku tidur cak, back straight.
Ni orang jatuh. Apa itu? Jangan-jangan. Jangan kita menjadikan akan orang jatuh yang membuat kepada orang tino tu rusak hati dengan kita. Kita kena jadi orang jatuh yang menggembirakan akan isteri kita. We isteri kita boleh tupai. Tupai dunia. Ada kita atas dunia ni ke? Ya tupai senang. Ada kita di atas dunia. Ya tupai selamat. Ada kita jadi tok laki di atas dunia. Ya tupai gembira. Mati dia. Kita ni tolong tupai pula menyampaikan akan pahlawi kepada isteri kita. Hak ni tok laki hak bagus. Hak rasanya tok laki yang tidak ada harap nak selamat dunia. Dan tidak ada harap untuk nak selamat kepada akhirat. Nah. Cukuplah nah malam ni masa kita pun. Nah rasa cukuplah kita sekarang. Nah malam ni apa lagi adik nak nasik lagi. Nah tak tahulah. Wallahu a'lam lahu tu dah. Baik. Nah, malam ni saja nah amat ucap terima kasih kepada ibu-ibu, bapa-bapa yang hadir pada malam ni. Nah semoga kita dapat kemenangan, kita membuat pada dapat kejayaan selepas pada kita mati. Malam esok semalam lagi kita akan jumpa dengan Babo Zoo. Nah Babo Zoo ni maklum dia mau digelarkan Babo Zoo ni oi gelar burung pun mama. Babo Zoo ni mau gelar kata burung titik. Babo Zoo digelarkan akan burung titik. Babo Zoo digelarkan akan burung tiung. Maulana Qaddafi digelarkan akan buah sinik. Nah, Bapak Ding Makyum kita digelarkan akan buah ji. Ammo ni digelarkan akan burun hantu. Ni ammo ni buah tu. Ha, dia kukuk cetok kena mati tu nak ingat mana sikit dah. Mari ammo minta hundur sekalian. Terima kasih nah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم طول عمرنا في طاعة الله وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبدادنا والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة